dan saya berharap juga bagaimana hal yang sudah diberikan oleh tadi cover insurance ini membuat daya juang lebih tinggi, supporter juga lebih fanatik lagi, dan tentu kami di PSSI lebih bekerja lebih giat lagi. Di lapangan bisa lebih berani dan kerja keras karena kita mendapatkan jaminan untuk kesehatan kami, tapi kita juga tidak berharap, tidak mau terjadi, tapi itu sangat berguna bagi pemain-pemain semua. Yang penting pertama semua program berjalan dengan baik, yang kedua keamanan dalam berlatih. Ini yang paling penting dengan adanya Mandiri Health ini. Saya pikir para pemain, kami sendiri, tentu juga tadi termasuk supporter akan ada merasa kenyamanan untuk bisa berjuang lebih baik. Dari PSSI mencari juga bagaimana siapa asuransi partner yang bisa benar-benar bertanggung jawab dan ingin menjadi bagian pembangunan daripada tim nasional PSSI ini, dan memang kita lakukan tender dari berbagai banyak asuransi. Alhamdulillah ya, pemenangnya InHealth Mandiri yang memang terbesar untuk market asuransi di Indonesia yang mengcover hampir 36%. Dan tentu juga Mandiri Health ingin juga mendorong tidak hanya untuk para pemain timnas yang merupakan aset, tapi aset lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah supporter, yaitu pemain ke-12 kita yang ketika kita melakukan pertandingan ini benar-benar menjadi daya juang tersendiri. Nah, karena itu alhamdulillah juga kita bisa mengcover daripada pertandingan-pertandingan timnas untuk para supporter, yang tentu ini menjadi bagian juga perlindungan. Kita tidak mengharapkan hal yang baik, tetapi juga kita berharap para supporter juga bertanggung jawab, karena kami hadir sekarang untuk melindungi mereka dari segi asuransinya, dan ini salah satu terobosan yang luar biasa.